Oke, sahabat-sahabat itu dimanapun Anda berada, kali ini sahabat saya sedang membuat standar joran timbang ya, yang terbuat tatakan ininya dari pralon ya. Ya, seperti itu. Jadi fungsinya untuk ini tuh bagaimana ini? Buat nimbang. Nimbang? Buat nimbangkeun joran. Ya, buat nimbangkeun joran, tapi kan ini ada fungsi yang coakan seperti ini. Ini buat penahan gelembungnya angin. Ya, kalau seandainya angin ngegelembung ya. Ya. Jadi tidak kegigir ya kemana-mana gitu ya. Ya, biar jadi tidak kokolewengan. Ya, biar tidak kokolewengan, jadi tertahan oleh seperti ini. Ini membuat standarnya berapa ini? 7 ya. Ini 1 2 3 4 5 6 7. Ya, jadi nanti disambung-sambungkan ke sini. Ini kalau dimakan ikan nanti ininya jujur langgutan ini. Ya, kalau di makan ikan ataupun disangut ikan jadi ininya jujur langgutan seperti itu. Nah, gimana caranya? Nah. Jadi tidak kegigir ya. Kegigir ya. Cuma cung kedang ke atas doang. Ya, cung kedang ke atas doang. Kalau seandainya tidak ada yang ininya, bisa kegigir ya? Gigir kanan dan gigir kiri. Kalau tidak pakai penahan depan, entar pokok lewengan tuh gigir. Nah, seperti itu. Nih, kalau ini kan cuma cung kedang ke atas doang. Ke atas doang. Cuma nyukruk ke bawah. Oh, iya, nyukruk ke bawah. Nah, ini di baut ya? Iya. Nah, ini di baut ya, sahabat-sahabat. Dan sudah dicet. Ini lapis 2, lapis 1 ini? Lapis 2. Oh, paralonnya lapis 2. Nah. Baiknya pakai baut. Kalau kita dibagudan pakai karet, iya. Kelihatannya seruk-seruk. Iya, terlihatnya jelek dan seruk-seruk. Nah, ini coba yang satu lagi dipasang. Ya, ini di 1 cm. Ya, 1 cm untuk dipasangnya. 1 cm ya. Kita cokrak dulu. Iya, dicokrak. Ya, ini cara memasangnya. Nah, gitu. Kita perilit. Iya, aduh ini enggak gicel ya? Iya. Pasang dulu baunya, cara memasangnya. Beri ukur dan disesuaikan ya. Harus sama ya? Harus sama. Terus dibelesekan ya bautnya? Iya. Muternya harus sambil didedetkan. Iya, didedetkan. Iya. Iya. Ini sudah pagar? Udah. Coba dites sama jajarnya, sama jorannya. Iya, ini sudah nimbang ya. Iya. Ya, itu sudah nimbang. Penting ini cungkelik cungkedang aja. Ya, cungkelik cungkedang. Ya. Oh, tuh. Ini mau dipasang lagi yang sebelah sana? Oke. Lagi? Diukur lagi. 1 cm. 1 cm. Ya, nah, 1 cm. Nah, 1 cm dari coakan yang depan ya. Lalu di mistar itunya diputar-putar supaya ada cirinya. Lalu pasang lagi bautnya. Nah, ini sudah ini. Tinggal dipasang lagi. Pak, kenapa Pak?
Kalau tengah mah jangan sampai terlalu dedet. Kalau seandainya terlalu dedet nanti ngebletok ya potong ya. Iya. Si kayu ininya nih. Ini harus ditahan. Kalau dengan didedet mah. Tahan saja sama Baba Jeg ya. Iya. Ada dua om lu ya, satu menit aja ya. Setelah dipasang lagi, yang ketiga baru dites lagi. Ini sudah ngejulayut ya? Ya. Bus, oke. Sip. Ya, lagi yang keempat ya. Ya, setelah kuat kita tes kembali yang keempat. Gimana cungkelik cungkedang menjulanget? Oh, sudah yang menjulanget? Ya, iya. Sudah cungkelik cungkedang. Iya, oke. Tinggal kita menunggu yang kelima. Nah, ini pemasangan tahanan yang kelima. Nih, tahanan yang kelima. Di tes kembali. Yang kelima, ya sudah nimbang. Ya. Gitu. Ya, ini pemasangan tahanan yang keenam. Setelah selesai pemasangan yang keenam, seperti biasa dites kembali dengan jorannya apakah sudah nimbang ataupun belum. Oh, ternyata sahabat-sahabat di rumah ini sudah nimbang. Ya, mantap. Pemasangan standar yang terakhir, yang ketujuh. Seperti biasa diukur dulu 1 cm. Diuak tah. Oke. Lalu dicecapkan lagi bautnya. Ini pemasangan yang ketujuh, standar yang ketujuh. Nah, setelah selesai dan setelah kuat pemasangannya seperti biasa dites apakah sudah nimbang ataupun nimbang. Nah, ini adalah standar joran timbang handmade bikinan my friend. Oke, tinggal dicet ya, tinggal dicet dicet ya, diserasikan ya. Nah, ini sahabat-sahabat di rumah, mungkin sahabat-sahabat di rumah bisa juga membuat seperti ini. Ini cukup mudah, cukup murah meriah. Tapi kreatif. Oke, selamat mancing di danau-danau. Mancing mania, mantap.